Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Simtek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Rintin. Teman-teman, kita bahas ranking teman-teman, tier update untuk pemain teman-teman. Jadi gue kelompokin ya, dari God ya, God itu udah paling tinggi teman-teman ya, udah beda sama SS. SS itu super strong ya kan, kalau God itu udah beyond strong ya, udah nggak ada tandingan deh ya. Kita mulai teman-teman dari yang C dulu ya. Ya ini sekali lagi ini teman-teman bisa beda ya, ini menurut gua aja karena apa ya, mungkin gua pilih sesuatu itu mungkin berdasarkan kegunaan dan urgensi teman-teman ya, kewajiban untuk menggunakan itu wajib apa enggak gitu. Oke, kita mulai yang C teman-teman, yang enggak kepake di yang lain di meta-meta sekarang teman-teman ya. Yang pertama Victorino teman-teman, Victorino ya. Kenapa Victorino? Karena status semua nanggung dan skill barunya itu momentumnya juga enggak besar, standar ya kan, cuman apa ya, ya cuman ibarat kata ada Victorino barulah gitu ya. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu gua masukin Bunak ya. Mungkin ada yang pakai, mungkin ada yang pakai, tapi mungkin karena apa namanya, mungkin bondnya itu butuh pemain agility jadi dimasukin Bunak mungkin ya. Kalau untuk pilihan utama, Bunak bukan pilihan utama teman-teman ya, secara dia cuman bisa stamina killer, terus shootnya juga kurang teman-teman, nggak bisa nge-shoot. Mungkin kalau bisa nge-shoot mungkin dia bisa naik tier dikit ya dibanding yang lain teman-teman. Oke, terus kita lanjut yang ketiga ya, Mario Götze teman-teman ya. Karena kenapa Mario Götze ya, mungkin secara memang sebenarnya dia nggak jelek-jelek banget ya, cuman karena terlalu banyak yang merah yang lebih kuat teman-teman, jadi dia itu pasti nggak kepake. Dan tim skillnya juga bukan solid merah ya kalau nggak salah ya. Jadi gua taruh Götze di C teman-teman, gua taruh Götze di C. Terus kita lanjut ke B teman-teman. B ini masih bisa kepake ya, masih bisa kepake meskipun bukan pilihan utama ya. Yang pertama Rio Mahino teman-teman ya, sekali lagi ini warna merah, dan merah itu pilihannya cukup oke teman-teman untuk striker yang sebelum-sebelumnya dan yang baru. Jadi gua masukin Hino di sini. Dan kenapa juga, alasan utamanya statusnya Hino ini nggak gede-gede amat ya, karena apa tuh nggak ini ya, apa namanya, memang dia force momentum ya, tapi nggak gede-gede amat teman-teman. Jadi orang pasti nggak lebih pilih Hino dibanding yang lain teman-teman. Oke, kita kasih temennya Hino ya, kita kasih temennya Hino si siapa nih, Tiger Brand ya. Mungkin kalau teman-teman mikir Tiger Brand kan bagus, auto intercept ya kan, auto intercept, terus apa ya, FBS ya kalau nggak salah, itu juga menurut gua jarang banget. Cuman dia ketolongnya ya, kalau gue bilang teman-teman ya, dia ketolongnya tim skillnya Tiger Brand ya, ketolong tim skillnya Tiger Brand. Jadi menurut gue sih lebih baik pakai yang lain, DM atau enggak back yang merah yang lain ya. Oke, terus kita lanjut ke selanjutnya, itu ada
Ken. Ya, gue bukan esensi sama Ken ya, cuman susah untuk bikin Ken kuat, teman-teman. Karena harus colok solid block, dan solid block itu susah sekali didapetin. Nggak bisa didapetin dengan garanti SSR atau dijual. Kecuali dijual skillnya ya, mungkin dia bisa naik ke rank A. Tapi karena susah dapet skillnya, jadi gue taruh Ken di rank B, teman-teman. Ya, gue taruh Ken di rank B. Dan Ken ini lemah sama ground shoot, jadi cuman kuat di high ball sama low ball. Jadi obatnya ya shoot aja dari bawah. Jadi nggak masalah, teman-teman. Nggak susah pokoknya buat jebolin Ken. Oke, kita lanjut ke A, teman-teman. Kita lanjut A. Kita mulai dari Hugo Ramirez. Ya, Hugo Ramirez memang kalau teman-teman nggak familiar, ya ini apa nih, ya kan? Siapa ini, ya kan? Ini memang senior di Meksiko. Ya, selain dia ngebuff Espadas, ya, dia ngebuff Espadas, dia ada full power gain juga. Jadi ada gunanya sedikit, teman-teman, lebih bagus dibanding yang lain, teman-teman. Sama Edgar Davi. Ya, sama Davi, konsepnya sama kayak Ramirez. Ya, tapi Davi sedikit lebih kuat dibanding Ramirez karena dia, Davi ini tipikal defense ya. Kalau Ramirez ini bisa attack, bisa defense. Meskipun defense-nya enggak gede-gede amat. Oke, terus kita lanjut. Radunga. Ya, Radunga sebenarnya kuat, cuman karena dia FBS, teman-teman. Jadi gua taruh dia di A. Ya, karena kalau udah stamina-nya habis, stamina-nya makin sedikit, itu udah enggak susah lagi buat dilewatin. Terus kiper Pezzo, ya, Pezzo. Ya, kenapa gua masukin Pezzo, teman-teman, di sini? Karena lebih baik, teman-teman, mending pakai Salinas. Ya, tapi dia lebih baik daripada Ken, teman-teman, karena dia ada full power gain, terus team skillnya juga bagus, dan ketolong sedikit sama yang namanya Master Catcher, ya. Jadi ketolong sedikit sama yang namanya Master Catcher. Oke, kita lanjut ke Galvan. Galvan konsepnya sama, teman-teman, kayak Ramirez, Davi, sama Galvan, ya. Support bias, bisa nge-shoot juga. Makanya Galvan ini beda sama Bunak. Mungkin kalau Bunak bisa nge-shoot juga, mungkin bisa naik ke A, teman-teman. Ya, Kita lanjut ke siapa nih, ya? Wah, jadi bingung nih. Ini, teman-teman, Zino Hernandez, teman-teman. Ya, kenapa Zino di A? Ya, kenapa Zino di A, bukan di S? Ya, karena Zino ini staminanya kecil, teman-teman. 1000. Ya, satu skill itu bisa tangkap memang. Dan itu juga kadang-kadang banyakan jebolnya, teman-teman. Apalagi ngelawan striker-striker yang warna biru, yang kuat, macam Schneider baru. Ya, itu kemungkinan besar stamina full pun masih jebol. Jadi ini tuh lebih ke arah RNG, teman-teman, untuk Zino. Jadi gua lebih taruh Zino di A. Ya, gua lebih taruh Zino di A. Terus ini, teman-teman, selanjutnya kita taruh si mana nih? Gua juga bingung jadi. Robson. Nah, Robson, memang Robson itu sebenarnya nggak jelek, teman-teman. Ya, kalau kelihatannya memang jelek ya, karena debuff minus 25%. Cuman debuff 25% itu udah bantu banget untuk match up, teman-teman. Dan dibilang gampang juga ngelewatinnya, enggak juga. Jadi gua taruh dia di A. Ya, meskipun yang warna hijau yang limited itu jauh lebih baik, teman-teman, kalau menurut gua fungsinya dibanding yang merah ini.
ya, bonnya juga kecil teman-teman, 1% ya. Terus kita lanjut ke Nita teman-teman ya. Kalau buat gua Nita memang dia untuk tim wajib di apa namanya, pemain wajib untuk bon, bikin bon tim yang bagus. Cuma menurut gua scorer itu untuk high ball itu lebih banyak dibanding yang lain yang lebih kuat. Jadi gua taro Nita di A teman-teman. Gua taro Nita di A. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Siapakah dia? Gila. Gua taro ini teman-teman. Kita lanjut ke A lagi. Masih Takeshi Sawada teman-teman. Ya, Takeshi Sawada memang dia di mid master, mid area master, jadi dia kuat. Ya memang kuat sebenarnya, cuman ya dibanding yang lain teman-teman, gua lebih prefer taruh dia di A teman-teman dibanding yang lain ya. Terus ini Ishizaki. Ishizaki cuman gila ya, cuman sadis di side master karena dia side master. Jadi gua taruh dia di S ya, gua taruh dia di S, di S lagi, di A ya, karena dia cuma kuat di side master dan memang agak kurang jelas teman-teman. Jadi dia sebenarnya tuh support defense, jadi role-nya ya yang Ishizaki yang sekarang ini. Oke, kita lanjut ke mana selanjutnya nih. Kita lanjut ke Misugi teman-teman. Misugi itu cuman bagus ngisi full power awal-awal. Kalau secara defense Misugi kurang ya, meskipun nggak jelek, tapi Misugi ini orang lebih pakai dia untuk isi full power teman-teman ya, gua yakin itu, dibanding untuk defense ya. Cuman dibilang jelek nggak, jelek nggak teman-teman ya, Misugi ini cukup bagus ya. Jadi bukan berarti rank A ini yang jelek ya teman-teman ya, cukup bagus ya, cukup bagus. Oke, ini udah masih banyak nih ya, masih banyak. Kita lanjut, kita lanjut ya, kita lanjut ke rank S teman-teman. Kita lanjut ke rank S ya. Yang pertama ya, Tsubasa Ozora teman-teman. Tsubasa Ozora ya, mungkin bisa perdebatan ke teman-teman, ini Tsubasa ini kok nggak di SS ya, karena setelah keluar pemain-pemain selanjutnya teman-teman, Tsubasa ini jadi menurun. Meskipun apa ya, tetap kuat teman-teman. S ini artinya strong ya, bukan cukup kuat, kuat ini namanya, kuat, strong ya. Tsubasa ini harus dicolok sebenarnya single shoot yang bagus teman-teman. Untuk bagus kalau teman-teman nggak punya Hyuga ya, kalau nggak punya Hyuga kan ribet, Tsubasanya nggak bisa nge-shoot. Jadi harus minimal tuh miracle drive shoot atau enggak sky dive shoot. Kalau flash raiju shoot lebih ribet lagi, apalagi pinik counter shoot ya, lebih susah lagi. Makanya gua taruh Tsubasa di S. Jadi berdasarkan fungsi kegampangan untuk pakainya teman-teman. Yang kedua, Hiroshi Jito teman-teman. Hiroshi Jito ya, ini juga kuat ya, ini juga kuat. Apalagi matchup pertama, matchup kedua itu agak mustahil untuk lewatin dia teman-teman, agak mustahil. Tapi sayangnya dia masuk sebagai super sub. Dan super sub itu sebenarnya biasanya orang itu ngincer lebih ke arah scorer atau nggak kiper, itu lebih urgen ya, lebih darurat teman-teman, untuk nyetak atau nggak untuk ganti kiper. Makanya gua taruh Jito di S. Oke, kita masukin kiper Salinas ya, kita masukin Salinas teman-teman, S, strong ya. Kenapa? Karena Salinas ini harus dicolok skillnya yang DF ya, harus dicolok itu baru bisa kuat teman-teman. Karena kalau nggak dicolok kelasnya cuman di S. Oke, terus kita masukin Napoleon.
Napoleon, kenapa Napoleon? Karena Napoleon itu meskipun super sub tanpa pasif pun itu kuat banget teman-teman. Jadi gak usah mikirin harus ganti dia itu kalau warna merah atau gak kipernya Ken. Jadi gak penting itu sebenarnya. Dia tuh kuat juga teman-teman, minimal 30 ribu lah, 30 ribu untuk super sub biasa tanpa pasif itu udah cukup dibanding yang lain teman-teman. Oke, terus Pierre. Ya Pierre kenapa? Karena ini namanya Inside Master teman-teman, hoki-hokian. Inside Master hoki-hokian. Ya, belum tentu lewat juga. Ya, bisa tentu lewat teman-teman. Jadi gua taruh Pierre di S. Ya, karena dia skillnya juga mirip Michael sama Ishizaki ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya teman-teman. Siapa ini? Kevin ya. Ya Kevin karena bornnya sebenarnya agak ribet ya, HA-nya agak ribet. Cuman secara status ini gila teman-teman sebenarnya. Ini gila ya. Cuman gue yakin orang jarang banget pakai ini karena susah untuk dipakai teman-teman. Oke, saudaranya juga sama konsepnya. Ya susah untuk HA-nya teman-teman. Jadi kita kayak milih lah seperti itu teman-teman ya. Makanya gue taruh dia di S. Terus Makoto Soda teman-teman. Makoto Soda, Makoto Soda juga Inside Master. Jadi sama di rank S. Pak Haji Urabe. Ya, Pak Haji Urabe. Terus Alberto. Ya, Alberto. Dan Gentil teman-teman. Gentil sama ya, cuman kuat banget itu di forward killer. Jadi shoot juga bisa di tackle sama Supernova. Ya atau enggak Supernova bisa dikasih ke Gentil yang lain. Jadi Gentil ini di rank S teman-teman. Gentil ini di rank S. Dan sama Kaltz ya. Sama Kaltz. Maka Kaltz sama konsepnya Inside Master. Brian. Brian juga teman-teman. Goalkeeper killer, meskipun goalkeeper killer, cuman dia bagus sebenarnya teman-teman ya. Cuman harus dicolok proven S untuk ground shoot, meskipun dia bola udara ya main skillnya. Terus Matsu di rank S ya, kuat teman-teman, kuat secara defense, attack juga kuat. Gua taruh Matsu di S. Levin, Levin juga. Tapi Levin sayangnya kuatnya lawan defender. Ya kalau lawan yang lain, apalagi passingnya nggak gede-gede amat ya, standar. Terus interceptnya kurang, tacklenya juga kurang. Cuman yang bikin rese itu stamina killer. Terus Rivaul, sama konsepnya kayak Levin. Ya semi-semi support lah si Rivaul ini teman-teman ya. Terus Sano sama Inside Master. Inside Master. Singo Awi. Singo Awi ya. Singo Awi. Terus apa namanya, Pascal. Sama Pascal ya, karena Pascal supportnya Diaz. Dan sebenarnya agak rese sih memang sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke SS teman-teman. Nah ini dari sisanya ya. SS. Yang pertama Juan Diaz sudah jelas teman-teman. Begitu full power. Ini udah super saya, ini udah gila banget Diaz ini teman-teman. Udah gila banget. Di dribble juga pun agak susah sekali untuk di tackle. Ya, jadi Diaz ini di super strong. Ya, di atasnya kuat. Ya. Diaz ini dimasukin sama Natureza. Ya Natureza juga kuat teman-teman. Natureza kuat ya menurut gua. Ditambah Schneider, Schneider baru. Terus Soga. Ya Soga. Terus Hyuga. Ya Hyuga makin dikit stamina, makin sadis teman-teman. Ya terus Ken. Ken yang ini menurut gua nggak fail teman-teman. Ken ini sih gila banget ya, apalagi musuh-musuh kiper-kiper yang mainnya
yang lemahnya itu bola udara. Ini Ken rajanya, teman-teman. Mau low ball, high ball, mantep gitu. Meskipun Ken ini high ballnya yang bagus, ya. Terus Kazuki Sorimachi, teman-teman. Ya, Sorimachi ini gila banget, ya, karena penalti area master juga. Ya, terus low ball-nya juga bagus ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa sih, gue nggak terlalu perhatiin. Tapi yang jelas ini Sorimachi gila banget, ya, buat teman-teman yang punya. Terus kipernya Lord Mori, teman-teman. Lord Mori di atas nih, ya kan, ngalahin Pezzo, ngalahin Ken, ya kan, ngalahin Zino. Gila, bayangin ya, teman-teman. Bayangin. Terus kita lanjut Igawa, teman-teman. Ya, tetap Igawa di SS, teman-teman. Igawa. Terus Espadas, kiper selanjutnya. Espadas. Kenapa Espadas? Karena Espadas di antara kiper yang lain, teman-teman, cuman dua ini yang sudah siap untuk main tanpa puzzle skill lain. Ya, jadi kalau kiper-kiper yang lain itu sebenarnya skillnya itu kuat, itu harus dicolok skill ini gitu. Makanya kalau Espadas ini sama Lord Mori itu udah cukup pakai skill bawaan, udah kuat banget gitu loh. Ya, meskipun Espadas ini lemah di bola udara, tapi setidaknya itu elemennya itu yang nolong ya. Elemennya yang nolong untuk meta kekinian, teman-teman, sama bond segala macam. Terus Muller. Ya, Muller. Muller juga sama konsepnya. Ya, kenapa kalau yang ini Muller ini kan skill bawaannya ada yang kurang, teman-teman. Steep fast catch itu stamina irit. Momentumnya lebih gede daripada skill catch yang umum ya, kayak one hand catch segala macam gitu ya. Itu lebih bagus, teman-teman. Jadi tinggal cari legend phantom keeper. Nah, memang susahnya itu ya, kenapa juga di SS, karena kalau udah full power itu nggak masalah, teman-teman, mau bola udara mau ground shoot, jadi hampir kemungkinan bisa diatasi, teman-teman, ya, hampir bisa diatasi. Tapi lebih kuat yang Lord Mori, apalagi Espadas, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini Misaki, teman-teman. Ya, kenapa gua taruh Misaki itu di sini? Karena Misaki ini cuman kuat di pertama dan kedua, ya. Kuat banget deh. Sama Santana nih, ya. Sama dua-duanya. Cuman kalau udah staminanya lemes, ya performanya udah tak terkalahkannya udah hilang, ya. Jadi bisa diantisipasi segala macam. Begitu ya. Jadi 2 SDF kali ini masuk ke rank SS versi gua, teman-teman. Versi XT. Dan godnya cuma 3, teman-teman, ya. Udah tahu dong. Ya. Michael, Rafael, Roberto, ya. Menurut gua ini, teman-teman, menurut gua cuma 3 ini yang tak terkalahkan. Ya, nomor satunya memang Michael, teman-teman. Ya, kenapa Michael nggak bisa dibandingin sama Santana sama Misaki? Ya, karena Michael itu jaminan satu gol. Meskipun dua-duanya juga, Misaki sama Santana ini jaminan satu gol juga, tapi itu cuma berlaku kalau staminanya masih banyak. Kalau Michael mau stamina dikit, mau stamina banyak, full power, itu megang bola auto gol, ya. Itu udah pasti auto gol, teman-teman. Dan staminanya juga ngirit. Defense juga kuat, ya kan? Defense juga kuat. Meskipun cuma rank A, ya, tackle, intercept, tapi itu bisa nangkep rank S. Jadi bayangin, teman-teman, Michael ini nggak bisa dikalahin, ya. Susah banget, nggak bisa, ya. Udah pasrah aja kalau ada musuh pakai Michael, ya. Sama Rafael. Rafael ini passingnya gila banget, teman-teman. Passingnya gila banget, nggak bisa ditangkep. Ya, kalau hoki pun itu mungkin mental, bolanya mental gitu. Kalau Roberto fleksibel, teman-teman, bisa dimainin ke tim yang mana aja. Statusnya gede, bondnya bagus, ya kan, bondnya bagus, terus dapat full power gain. Jadi untuk
bakal lengkap di GOAT teman-teman. Tiga ini teman-teman, Michael, Rafael, sama Roberto. Oke, ini sudah lengkap semua pemain kunci di ulang tahun yang ketiga Kapten Tsubasa Dream Team teman-teman. Segini aja tier list ya, ranking teman-teman pemain. Buat teman-teman mungkin yang nggak sependapat, nggak masalah, karena ini versi XT. Mungkin teman-teman punya versi lain sendiri ya, mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar teman-teman, yang mana yang dibalik, misalkan yang mana gitu ya kan. Karena kalau gue ini, gue bikin versi sendiri, gue versi God teman-teman ya, versi di atasnya super strong. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.